hidup lagi. Ya, lewat sinetron terbarunya 4 Sehat 5 Sule. Sule dan keempat anaknya, Rizky, Putri Delina, Rizwan dan Ferdi menghidupkan sosok Abah Odo. Uniknya, di sitkom perdana Sule yang melibatkan keempat anaknya itu, Sule memerankan dua karakter sekaligus, Abah Odo dan juga dirinya sendiri. Jadi kan Abah itu jadi bapaknya Sule, namanya Abah Odo, dan itu bapak asli. Kan anak-anak yang kecil dan yang lain-lain itu mereka nggak terlalu merasakan kasih sayang dari seorang kakek kan. Artinya mungkin agak lebih ke membayangkan, oh kakek gue tuh gini gitu. Karena yang meranin kan gue juga. Memerankan karakter ganda memang menjadi tantangan tersendiri bagi Sule. Lantas benarkah saat memerankan Abah Odo, Sule merasakan kehadiran sang ayah di lokasi syuting? Ya gitu, pokoknya karakter Abah ya gitu, konyol. Kalau jadi Abah ya udah Abah. Jadi penjiwaannya, karakternya ya udah harus Abah. Sisi suara juga berbeda. Sule begini, Abah begini gitu. Buat semuanya jangan lupa nonton 4 Sehat 5 Sule.